Having a child is a major responsibility. Mempunyai anak adalah tanggungjawab besar, tetapi kami akan membantu anda. Kami akan meluaskan bonus bayi. Untuk lebih menyokong ibu bapa dalam perbelanjaan harian menjaga anak, pemerintah akan menambah hadiah tunai bonus bayi dengan bonus bayi plus sebanyak $2,000. Ia bermakna ibu bapa akan menerima hadiah tunai berjumlah $8,000 bagi anak pertama dan kedua dan sebanyak $10,000 bagi anak ketiga dan keempat. Bonus bayi plus akan diberikan ketika bayi berusia antara 12 hingga 18 bulan. Untuk menyokong lebih baik keluarga-keluarga besar, hadiah tunai bonus bayi yang diperluas termasuk bonus bayi plus diluaskan kepada anak kelima dan seterusnya, pertambahan daripada 4 anak pertama sahaja. Anak kelima dan seterusnya akan menerima hadiah tunai berjumlah $10,000 setiap anak. Untuk menampung perbelanjaan jagaan kesihatan dan memberi lebih banyak ketenangan kepada ibu bapa, mereka akan menerima tambahan $1,000 dalam grant Medisave untuk anak baru lahir, menjadikan keseluruhannya sebanyak $4,000. Grant Medisave yang dipertingkatkan itu cukup untuk menampung premium Medishield Hayat anak-anak mereka dari lahir sehingga ke usia 21 tahun dan juga menampung bayaran suntikan vaksin yang disarankan di poliklinik. Fathers play a very important role. Para bapa memainkan peranan penting membesarkan anak-anak. Anda mesti mainkan peranan anda. Jika ia hanya tanggungjawab ibu-ibu untuk menjaga dan membesarkan anak-anak, mereka mungkin hilang harapan. Pemerintah telah meningkatkan cuti bapa yang dibayar pemerintah daripada 1 minggu kepada 2 minggu bagi membantu para bapa memainkan peranan lebih besar dalam menyokong isteri selepas mereka melahirkan anak. Sebagai permulaan, para majikan digalak memberikan cuti minggu kedua ini secara sukarela dan perkhidmatan awam akan mempeluporinya dengan melaksanakannya serta-merta. Perubahan bagi bonus bayi, grant Medisave dan cuti bapa akan dilaksanakan untuk semua bayi yang dilahirkan mulai 1 Januari 2015.